Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, pertemuan kali ini adalah kelanjutan ya dari perangkat-perangkat yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Yang mana pada pelajaran sebelumnya itu juga perangkat komputer, hanya saja perangkat keras. Sekilas dari materi perangkat keras, bahwa perangkat keras dibagi tiga bagian. Yang pertama, perangkat inputan, ya, terus proses, lalu output, ya. Itu adalah perangkat keras. Secara garis besar ada input, lalu proses, lalu ada outputnya, seperti itu. Juga ada penambahan seperti alat penyimpanan, peripheral atau alat tambahan. Nah, sekarang ini masuk pada perangkat lunak komputer atau software ya. Oke, perangkat keras pada komputer tidak dapat bekerja tanpa adanya perintah-perintah khusus yang memerintahkannya untuk menjalankan suatu operasi. Baik, jadi dalam penjelasan yang awal pada awal ini sudah jelas sekali. Baik, perangkat kerasnya. Perangkat keras itu hanya perangkat. Namun tanpa adanya software, perangkat lunak itu tidak bisa berjalan atau seakan-akan komputernya itu tidak bisa hidup pada penjelasan ini ya. Secara gamblangnya, jadi kalau kita punya perangkat komputer, baik input, proses, dan output, tanpa adanya perangkat lunak itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana komputer itu berjalan dengan baik. Jadi, perangkat keras itu terhubung satu sama lain dan dijalankan dengan adanya perintah-perintah khusus untuk menjalankan atau saling mengkoneksikan perangkat-perangkat tersebut agar berjalan sesuai fungsinya. Contoh RAM. Nah, RAM berjalan sesuai fungsinya. Artinya RAM kan random access memory atau penyimpanan yang hanya sementara. Nah, aplikasi atau software app sedang dijalankan itu akan memakai RAM tersebut untuk menjalankan perangkat lunak atau software-software tertentu seperti itu. Jadi pada intinya perangkat lunak ini sangat penting ya. Tanpa adanya perangkat lunak, perangkat keras tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Selanjutnya, perangkat lunak adalah perintah-perintah yang dapat menjalankan perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak tersebut dibuat secara sederhana, sistematis, dan masuk logika oleh yang ahli dalam pembuatan perangkat lunak. Dan yang biasa membuat perangkat lunak tersebut disebut atau dinamakan dengan programmer atau orang-orang yang membuat program ya. Oke, baik. Jadi, tugasnya programmer itu membuat atau menciptakan sebuah software yang mana software tersebut menggunakan fungsi atau kerja dari perangkat-perangkat keras tersebut. Oke, berdasarkan fungsinya, perangkat lunak digolongkan dalam dua kelompok besar yaitu sistem operasi atau operating system. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Oke, nanti dua ini akan dijelaskan pada selanjutnya. Yang pertama adalah sistem operasi atau operasi sistem.
Oke, dalam ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS. Nah, kenapa biasanya orang bilang apa OS-nya? Itu adalah sistem operasi yang dibilang. Perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol atau dan manajemen perangkat keras. Ya. Jadi, operating system ini memanage perangkat-perangkat keras yang ada pada komputer agar dapat berfungsi atau berjalan dengan baik ya. Jadi fungsi sistem operasi ini juga ada, jika apa selain bisa menjalankan atau mengkoneksikan perangkat keras satu sama lain, juga untuk menjalankan aplikasi-aplikasi atau program-program yang ada pada sistem operasi kita. Contohnya di sini disebutkan bahwa Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini adalah program atau software aplikasi. Nah, Microsoft Word ini tidak akan berjalan tanpa adanya sistem operasi. Jadi sistem operasi ini adalah sebuah sistem satu kesatuan yang saling berhubung, saling terhubung satu sama lain, saling membutuhkan agar tercipta suatu tujuan yang diinginkan, seperti itu ya. Jadi sudah Pak Guru saya jelas ya bahwa sistem operasi ini yang mendasari semuanya, yang menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak atau program-program aplikasi, seperti itu. Contoh lain, Microsoft atau PowerPoint atau pengedit gambar lah, Photoshop atau sebagainya, itu tak akan berjalan tanpa adanya sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu sangat penting. Jikalau software atau jikalau komputer dibilang apa sistem operasi dari komputer kamu, lalu bilang komputerku tidak menggunakan sistem operasi. Nah, itu sangat tidak mungkin ya. Karena sistem operasi inilah bagian yang sangat penting juga. Setelah perangkat-perangkat terpasang dengan baik, maka sistem operasi yang akan mengoperasikan atau memanajemen perangkat-perangkat keras yang sudah terpasang, seperti itu. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer. Nah, oke, okay, baik. Di sini salah satu fungsi besar bahwasanya saling membutuhkan antara perangkat keras dengan perangkat lunaknya. Di sini jelaskan bahwa software itu adalah lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer. Jadi, sistem operasi ini dan hal utama yang ditanamkan pada penyimpanan. Dalam hal ini hard disk yang digunakannya untuk menyimpan sistem operasi itu agar dapat berjalan. Jadi ketika seseorang sudah merangkai antara input, proses, dan output sudah terpasang dengan baik semuanya, pertama kali dinyalakan, apa yang dilakukan? Yaitu menginstal atau membuat sistem operasinya, seperti itu, agar setelah sistem operasinya terinstal atau terpasang dengan baik, kita dapat menjalankan berbagai-berbagai aplikasi yang lain, seperti itu ya. Jadi Pak Guru rasa ini cukup mudah untuk memahami. Oke. Sistem operasi adalah penghubung antara hardware dan software. Oke, Pak Guru sudah jelaskan tadi. Jadi sistem operasi ini perhubung antara hardware dan software ya. Lebih jauh daripada itu, melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer. Ya. Sistem operasi mengatur schedule atau jadwal ya yang tepat sehingga dapat mungkin semua proses berjalan dengan tepat waktu untuk menggunakan prosesor ya. Jadi begini, sudah dijelaskan juga di sini bahwasanya sistem operasi itu menggabungkan ya atau menghubungkan antara berbagai perangkat keras. Di sini contohnya ya,
mengatur schedule yang tepat. Nah, jadi mengatur schedule yang tepat sehingga dapat memungkinkan proses. Nah, di sini yang dimaksud adalah sistem operasi itu menggunakan penyimpanan atau lebih khususnya random access memory itu secara teratur ya, secara terjadwal seperti itu. Sehingga contohnya ketika kita membuka Microsoft Word, nah maka sistem operasi memfokuskan pada Microsoft Word seperti itu. Jadi kalau kita membuka PowerPoint, maka sistem operasi memfokuskan RAM itu, pemakaian penyimpanan dari random access memory itu pada PowerPoint tersebut ya. Nah, ini juga menggunakan prosesor. Nah, jadi sistem operasi itu yang menjalankan prosesor. Jadi ketika menjalankan sebuah software, nah otomatis RAM akan dipakai juga ketika ada processing di situ. Contohnya ketika membuka Microsoft Word pada tampilan ketika pertama klik akan ada loading seperti itu. Nah, itu gunanya prosesor memproses sebuah aplikasi ya, yang dimana dijalankan oleh sistem operasi seperti itu. Sistem operasi utama yang digunakan komputer di mana saat ini terbagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama, jadi sistem operasi itu ada tiga ya pada saat ini. Keluarga Microsoft Windows. Nah, yang pertama itu ada Windows yang umum lumrah digunakan. Ya, antaranya ada Windows Desktop Environment. Nah, itu dulu sekali. Terus Windows 9X. Nah, kalian ini nggak dapat lagi ente, tapi kalian cukup tahu bahwa Windows itu punya versi-versi ya. Ada versi 1.x, ada 9x, ada 95, 98. Nah, kalau Pak Guru dulu belajar sudah pertama kali itu Windows XP. Nah, Windows XP, terus mungkin kalau Windows XP pada saat ini masih ada ya, masih ada yang menggunakan. Tapi kalau Windows 2000 sudah Pak Guru belum pernah melihat. Bukan tidak ada, cuma mungkin tidak pernah melihat ya. Kalau Windows XP Pak Guru masih melihat. Windows Server 2003 ya, Pak Guru tidak pernah melihat, masih belum pernah ya. Windows Vista masih ada. Nah, Windows 7. Nah, Windows 7 ini masih ya. Masih banyak yang menggunakan ya, meskipun sudah Windows 7 itu tidak ada pengamanannya lagi atau tidak ada update-annya lagi. Jadi yang punya Windows 7, Pak Guru sarankan untuk mengupgrade-nya ke Windows 10. Seperti itu. Nah, Windows 7 itu, Windows 7 atau Windows 7 dirilis pada tahun 2009 ya. Oke. Selain Windows 7 itu ada sekarang Windows 8 ya, Windows 8. Setelah Windows 8 langsung ke Windows 10. Ya, paling populer sekarang adalah Windows 10 ya. Selanjutnya keluarga Unix. Nah, keluarga Unix ini memang dia tidak akan agak sulit, tidak familiar mungkin dengan kebanyakan masyarakat, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan Unix. Contoh Unix operasi ada POSIX, SCO Unix. Nah, ini kalian cukup tahu saja ya. Ada GNU atau Linux, macOS. Ini adalah keluarga yang kedua yaitu Unix ya. Ada sekarang yang banyak digunakan adalah Linux atau GNU ya, Linux ya. Terus macOS. Nah, ini lebih khusus macOS, punyanya Apple. Jadi ada tiga macam. Yang pertama adalah Windows, dua adalah Unix, ada Linux segala macamnya. Yang selanjutnya adalah macOS. Itu keluaran dari Apple ya, Apple ya. Yang punya MacBook pasti tahu. Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh ya. Macintosh kalau operasinya adalah Macintosh kebanyakan dari. Jadi macOS ini adalah Macintosh sistem operasinya. Yang pertama OS X versi ya, dari awal 2007. Ya.
Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas perangkat lunak ya. Namun pada kesempatan kali ini hanya sebatas software sistem operasi dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas software. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah yang namanya sebuah sistem ya. Sistem satu kesatuan yang saling berhubungan, saling berkaitan, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi perangkat sistem operasi ini adalah penghubung atau pemersatu dari perangkat keras yang ada input, proses, dan outputnya dengan software komputer atau aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer, contohnya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain-lain seperti itu. Nah, sistem operasi ini ada tiga macam. Yang pertama, keluarga dari Microsoft. Yang kedua, itu adalah Unix. Di situ ada Linux, macOS, atau X. Nah, yang selanjutnya adalah macOS ya, sistem operasi komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Jadi yang paling lumrah digunakan atau yang banyak digunakan dengan kemudahannya yaitu Microsoft ya, karena sudah dibuat user friendly, multitasking, nah, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan belajar operasi dasar pada sistem operasi Windows XP ya. Kita akan belajar ini untuk pertemuan selanjutnya. Namun kakak-kakak abang sekalian harus belajar atau memahami ini dulu, sistem operasi ya. Karena untuk selanjutnya kita akan membahas sistem operasi dan software-software yang akan berjalan pada sistem operasi tersebut. Ya, mungkin itu saja. Jika ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, bisa japri Pak Guru langsung ya. Kalau tidak paham, silakan japri Pak Guru langsung. Seperti itu. Nanti kalau sudah bisa pertemuan langsung secara tatap muka, tentunya Pak Guru akan jelaskan lebih detailnya kepada kalian. Nanti Pak Guru tunjukkan mungkin Windows itu seperti apa, Unix itu seperti apa. Nah, mungkin kalau macOS, mungkin dari teman-teman atau kakak dalam sekadar punya MacBook ya. Kebetulan Pak Guru tidak punya, jadi Pak Guru tidak bisa demoka. Ya, itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga karena abang sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap berolahraga. Tetap ibadahnya jangan sampai lemah. Nah, ya. Tetap semangat belajarnya. Tetap berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu bertatap muka di sekolah tercinta kita. Oke, dan itu saja dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.